Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview audio converter tipe C. Audio converter tipe C splitter. Jadi ini alat ini bisa memisahkan, kalau sekarang ini tipe C itu handphone-handphone sekarang terbaru itu sudah tidak ada lagi jack audionya yang 3,5 mili. Dengan bantuan alat ini kita bisa menggunakan lagi jack audio 3,5 mili itu untuk mic dan lain-lainnya. Kita akan coba seperti apa hasilnya dan seperti apa bentuknya ya. Jadi alatnya ini dia bisa berfungsi sebagai splitter dan bisa juga berfungsi untuk ngecas ya, untuk ngecas dan untuk dengar musik. Oke. Packagingnya seperti ini, packagingnya kecil keren ya. Ini dari Baseus, harganya itu 55.000 ya, 55.000. Udah nggak ada ya, jadi warnanya seperti ini ya, kecilnya. Di sini ada tipe C. Jadi dia splitter dia, di sininya lagi kita bisa bawa ngecas. Di sebelahnya sini bisa bawa audio dan mic ya. Sini. Dia 3,5 mili ya. Yang ini original dan high quality. Kita bisa lihat detailnya dia seperti ini ya. Nanti kita akan coba seperti apa hasilnya. Kita akan masukkan ke sini, tinggal masukkan aja dia. Dan penampakannya seperti ini ya. Di sini buat mic, di sini buat charger ya. Jadi dia splitter dia. Ini dia bentuknya dia seperti ini. Nih. Ngecas dan headphone ya. Audio splitter. Oke, kita buka dia. Bentuknya seperti ini. Ini tipe C ya. USB tipe C. Di sini satunya ini buat ngecasnya dia. Dan dia nge-split ya. Di sini ada jack 3,5. Sekarang kita akan coba suaranya di mic ya. Oke, jadi sekarang ini saya udah pasang dia di mic dan kita akan dengar suaranya seperti ini ya. Sangat jernih. Oke. Oke guys, demikian review dari kami Runatech mengenai splitter tipe C. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna untuk semuanya. Jika Anda suka video ini, please like dan komen jika ada pertanyaan seputar splitter ini. Oke. Sampai ketemu lagi di channel kami. Subscribe.